jenis duit satu, tak kuas-kuas tak kuas kanan jenis kan gelom apa orang? Seru banget ya. Tak kuas-kuas tak ide-ide buang gelom apa orang? Gelom ya, karena apa? Karena nilainya duit satu sendiri di kuas-kuas wis gelom di kuas-kuas di usuk-usuk kasih hampir recek kotor esi gelom baik. Itu juga gambaran bagi kita. Kalau kita pengen punya nilai tinggi, ada tiga kuncinya. Satu, pengetahuan. Kalau kita punya pengetahuan, kalau kita punya pengetahuan, artinya kita punya nilai yang bagus. Dengan pengen punya pengetahuan bagus, latihlah panca indera panjenengan. Panjenengan datang ke sini pengajian, mendengarkan, melihat itu sama dengan juga menimba ilmu, menimba pengetahuan. Pengetahuan ini bisa didapat dari membaca, mendengar, melihat, ngerasani no mboten. Mboten nggih, pengetahuan. Kemudian yang kedua setelah pengetahuan adalah keterampilan. Dengan kita punya pengetahuan yang bagus, keterampilannya juga ikut mengikuti. Kalau kita punya pengetahuan, punya keterampilan yang luar biasa, jenengan misalnya bapaknya kerja di Jakarta bisa masang listrik, itu keterampilan. Kita punya nilai, bandingan nilai. Tapi yang tidak kalah penting adalah sikap yang terakhir. Sikap. Sikap itu sama dengan attitude, etika. Ketika kita punya pengetahuan, kemudian punya keterampilan, tetapi sikap kita, attitude kita tidak bagus, itu semua pasti tidak dipakai. Benar, Om Badan? Maka kuncinya satu adalah sikap atau attitude. Attitude ini bisa diajarkan di mana? Di madrasah. Di mana lagi? TPG. Terus di mana lagi? Pondok pesantren.